Hari ini jualan agrobisnis dapat. Gawean tim pengendali inflasi daerah biasanya dalam rangka hari-hari besar keagamaan harga cenderung meningkat. Begitunya kegiatan ini dalam rangka menstabilkan harga itu supaya ya jangan sampai harga ini menggila-gila begitu ya, supaya tetap terkendali sehingga masyarakat tetap bisa membeli, ya, pedagang juga tidak, artinya pedagang juga tetap bisa untung tapi tidak berlebih. Jadi bagian dari kan ini satu hari juga untuk stabilisasi harga. Ini rutin kita lakukan pasar-pasar murah ini adalah bagian untuk pengendalian. Kalau tempatnya berpindah-pindah, Pak? Ini yang kalau gabungan ini hanya di sini. Kalau yang di kecamatan-kecamatan itu per kecamatan ada juga. Kecamatan tempat itu sampai tanggal berapa di masing-masing kecamatan. Tapi biasanya itu tertentu. Kalau ini kan ada sayur, ada ayam. Kalau ya, biasa itu kan hanya gula, minyak, beras. Kalau stoknya sendiri? Stok cukup. Jadi untuk stok di seluruh distributor kita cek cukup. Jadi untuk sembilan kebutuhan pokok dan kebutuhan dalam rangka hari raya itu. Keimbauannya masyarakat tidak perlu. Jadi nggak usah panik. Jadi saya kira beli secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap hari pun bisa beli. Ya. Setiap hari bisa belanja karena stok barang itu ada. Nggak usah takut. Jadi lebaran nggak sampai setelah lebaran, contoh. Kalau rata harga tadi, apakah kira-kira sudah terjangkau, Pak Wali? Apa itu? Rata harga tadi, harga-harga dari? Bahkan sebenarnya di bawah harga pasar. Termasuk jual ayam, jual daging, sayur-sayur. Kan juga ada sayur-sayur produk dari petani dan kebun pertanian. Contoh anak sebagainya. Saya kira harganya relatif standar. Masih bisa. Hari ini jualan agrobisnis dapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.